DPRD Kota Batu bersama dengan pemerintah daerah memiliki harapan bahwa pembangunan SMP 7 Batu nantinya dapat terjadi pemerataan pendidikan. Hal ini disampaikan dalam sela-sela Komisi C melakukan kunjungan kerja ke SMP 7 Batu untuk melihat hasil pembangunannya. Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Hamim Tohari, menyebutkan bahwa pembangunan SMP 7 Batu sendiri memiliki tujuan ke depan, apalagi dipilihnya lokasi pembangunannya yang berada di daerah Junrejo sendiri. Hamim Tohari menjelaskan bahwa dalam prosesnya pembangunan SMP 07 Batu sendiri sudah melalui konsultasi dengan ahli dan tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat, agama maupun tokoh pendidikan, yang mana di Junrejo sendiri masih belum ada SMP negeri. Untuk saat ini SMP negeri yang ada hanya di daerah Bumiyaji dan daerah Batu, sehingga memang diperlukan adanya pembangunan SMP negeri di daerah Junrejo. Selain itu, Hamim Tohari sendiri menjelaskan bahwa dengan pembangunan SMP 7 Batu, nantinya terdapat pemerataan pendidikan, sehingga nantinya peserta didik baru yang ada di daerah Telkung, Junrejo, ataupun Pendem dapat tercover di SMP 7 Batu. Pas sudah tujuan pembangunan memang ini sudah kita agendakan, yang mana kita sudah konsultasi ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan. Karena di SMP negeri yang ada di Junrejo belum ada. Ada di Bumiyaji sudah ada, Batu sudah ada, Junrejo belum ada. Sehingga memang dibutuhkan SMP negeri yang ada di Junrejo ini. Jadi fungsinya sebagai pemerataan gitu? Pemerataan, betul. Jadi yang dari Junrejo, Telekung, Pendem bisa di-cover di sini. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV, melaporkan.